Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, saya dalam kesempatan baik ini saya akan menyampaikan pelajaran Mapel TIK untuk kelas 12. Kalian itu belajar apa aja sih di kelas 12 semester ganjil dan semester genap? Yang pertama akan saya sampaikan adalah semester ganjil. Ya. Standar kompetensinya untuk semester ganjil kelas 12 TIK yaitu menggunakan perangkat lunak pembuat grafis. Pembuat grafis ini atau gambar digital ini ada dua jenis ya. Berbasis vektor dan berbasis bitmap. Kalau berbasis vektor itu pakai aplikasinya Corel. Kalau bitmap aplikasinya Photoshop. Nah, ini standar kompetensinya. Kompetensi dasar untuk semester ganjil kelas 12. Yang pertama adalah menunjukkan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis. Ya, jadi siswa tahu menu-menu atau ikon-ikon yang ada di dalam Corel. Kita belajarnya Corel dulu. Lalu yang kedua, kompetisi dasar yang kedua adalah menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat grafis. Yang pertama menunjukkan, yang kedua adalah menggunakannya. Ya, yang ketiga adalah kompetisi dasarnya membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk, dan ukuran. Nah, setelah tahu menu-menunya, kalian membuat ya, membuat grafis bervariasi warna, bentuk, dan ukuran. Itu untuk semester ganjilnya buat kelas 12 TIK. Lalu semester genapnya untuk kelas 12 TIK, standar kompetensinya semester genap ini menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi. Kita belajar PowerPoint ya. Ya. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menunjukkan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat presentasi. Ya, siswa tahu letak-letak menu-menu yang ada di PowerPoint ya. Lalu kompetensi dasar selanjutnya adalah menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat presentasi. Siswa paham menggunakan menu-menu yang ada di dalam PowerPoint. Lalu kompetensi dasar selanjutnya, membuat presentasi teks dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram. Setelah menunjukkan menu, menggunakan menu, lalu siswa bisa membuat presentasi untuk PowerPoint-nya. Penilaian TIK saya mengambil dari penilaian harian ya, itu nilai latihan-latihan dan ulangan. Lalu penilaian selanjutnya adalah penilaian tugas ya, tugas individu dan tugas kelompok. Dan penilaian selanjutnya adalah penilaian tengah semester atau PTS. Ini satu kali dalam satu semester. Lalu penilaian PAS, penilaian akhir semester ganjil. Dan terakhir untuk kelas 11 saya ngambil nilai adalah penilaian ujian sekolah. Ini yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, semua komponen ini kalian harus tuntas nilainya. Maka kalau sudah tuntas semua, insya Allah nilainya juga di atas KKM. Sekian dari saya informasi untuk pembelajaran TIK kelas 12. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.